Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini suasana yaitu di Kampung Tangguh, guys. Suasana hujan deras, yaitu semalaman tidak terang ya, guys. Sebetulnya kalau sudah memasuki hujan deras itu seneng ya, guys, karena para petani itu sudah akan memasuki yaitu musim tanam padi. Tapi ini curah hujannya tinggi, guys. Kasihan ya yang berada di pinggiran bantaran sungai, ternyata aliran sungai meluap, guys. Seperti ini loh, guys. Ya Allah, mudah-mudahan cepat reda ya, guys, banjirnya ya. Nanti kalau udah banjirnya reda, kita bisa memulai acara penggarapan sawah, yaitu tanam padi. Dan ini suasana di dekat rumah aku loh, guys. Sungainya meluap, guys. Seperti ini loh, guys. Lihat itu. Yang di sebelah sana itu jembatan, guys. Itu jalannya lebar tapi ketutup air ya, guys. Mudah-mudahan cepat reda ya, guys. Nah, di sana itu juga ada tanaman jagung, guys. Jagungnya itu kelelep, guys. Punya temen aku loh, guys, di pinggiran itu ya. Dan sebelah sini nih punya kakak aku, guys, tanaman jagung. Masya Allah, guys, seumur-umur saya hidup di Kampung Tangguh itu banjir yang seperti ini masih satu kali ini loh, guys, sampai meluap yang seperti ini, Kak. Curah hujannya tinggi, guys. Seperti ini loh, guys, ini persawahan, guys, yang punya aku, sawah aku yang di sebelah sana untungnya nggak kebanjiran, guys. Di belakangnya itu pohon kelapa itu loh, guys, yang sana ya. Dan ini lokasi ini sawahnya itu luas juga, jadi seperti ini loh, guys. Ya Allah, mudah-mudahan cepat reda ya, guys. Teman-teman, lihat ini suasana di Kampung Tangguh musim penghujan dan akan memasuki tanam padi, dan jagungnya sudah mulai bisa direbus, ternyata juga kelelep, guys, kelelep. Seperti ini loh, guys. Ini ya, wah, ini seperti ini ya. Wah, ya Allah, mudah-mudahan cepat reda dan pulih kembali seperti semula. Airnya surut ya, guys. Saya nggak berani, itu sebetulnya jalan loh, guys, tapi saya nggak berani ya lewatnya, soalnya airnya tinggi curahnya ya. Seperti ini loh, guys. Guys, lihat, guys. Ini bukan sungai tapi sawah loh, guys. Seperti ini itu jalan, jalan lebar itu. Sampai jembatan itu kan jalan, guys. Gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa cepat reda ya, guys. Doakan ya, nanti bisa tanam padi, banjirnya cepat reda ya, guys. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.